Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning all my students for 6 graders. How are you there? Uh, selamat pagi untuk semua siswa-siswi kelas 6. Apa kabar kalian di sana? I hope all of you in always great condition and happy condition. Usri harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Oke, okay. back to our lesson for basic English for 6th grade lesson six. The title is at the department store. Coach yeah. of the day. Never stop learning and trying. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencoba. You will never know if you never try. Kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak pernah mencobanya. So, for the, this meeting, we will study for lesson 6. Yeah. In this video, we are going to continue for lesson 6. Uh, in this lesson we will study about making offer, yang artinya membuat penawaran, and using both either and neither, ya, yang artinya penggunaan kata both yang menyatakan keduanya, either memilih salah satu dan neither tidak keduanya, jadi menyatakan uh, kalimat yang menyatakan di antara dua pilihan. Before we start the lesson, let's to pray together. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing ya. Atau berdoa masing-masing ya. Start now. Oke? Okay? Mm, uh, now please, all love you. Prepare your English book for the basic English lesson six, ya. Yeah? And then please prepare your pencil, your eraser, and your ruler. Maybe ya. Yeah. Siapkan pensil, penghapus, dan penggaris ya. Yeah. Karena di sini banyak latihan. Silahkan disiapkan. Yeah. Please open your book for page 44. Buka halaman 44. In here about listening yang E perintahnya listen to and repeat after your teacher. Abu Sri akan putarkan audio. Silahkan disimak dan diikuti start. Lesson 6. At the department store. A. Listen to and repeat after your teacher. I like sweater. I like jacket. I like both sweater and jacket. You like sweater. You like jacket. You like both sweater and jacket. We like sweater. We like jacket. We like both sweater and jacket. They like sweater. They like jacket. They like both sweater and jacket. He likes sweater. He likes jacket. He likes both sweater and jacket. She likes sweater. She likes jacket. She likes both sweater and jacket. C. Okay, enough. Uh, kita perhatikan ya uh, penggunaan bot n ya kalau bot pasangannya n ya uh, bot e dan n untuk menyatakan uh, penggabungan dua kalimat yang uh, dua pilihan yang artinya sama-sama suka atau sama, keduanya suka itu mau itu Contoh, ini perintahnya be, comment to sentences using both, bla bla bla, and. Yeah. Nomor satu, I bought a blue t-shirt. I bought a red t-shirt. Menjadi, I bought both a blue t-shirt and a red t-shirt. Atau, I bought both blue and a red t-shirt. Boleh. Nomor dua, she loves the perfume. She loves the deodorant. Ini ada dua kalimat digabungkan menjadi satu menjadi she loves both the perfume. Perfume pindahkan di sini di tengah and the deodorant. Ya. Nomor tiga, they watch it X Men. They watch it Harry Potter. Digabungkan menjadi satu they watch it both X Men and Harry Potter. Number four. We add pizza. We eat burgers. Digabungkan menjadi satu. We eat both pizza and burger. Burgers. Ya. Number five. He loves to play play PlayStation. Kalimat satu. Kalimat dua. He loves to play Nintendo. Menjadi he loves to play both PlayStation and Nintendo. Seperti itu. Yang C, halaman 45. Halaman 45, listening lagi. Sekali ini pusri yang membacakan, silahkan perhatikan dan ikuti. C, listen to and repeat after your teacher. I like pizza. I like spaghetti. I like either pizza or spaghetti. You like pizza. You like spaghetti. We like either pizza or spaghetti. We like pizza. We like spaghetti. We like either pizza or spaghetti. They like pizza. They like spaghetti. They like either pizza or spaghetti. He likes pizza. He likes spaghetti. He likes, spaghetti. He likes either pizza or spaghetti. She likes pizza. She likes spaghetti. She likes. Either pizza or spaghetti. Nah perhatikan di sini ada dua kalimat, digabungkan menjadi satu dengan menggunakan either uh, dan or. Itu kalimat yang membicarakan antara dua pilih antara dua pilihan kita disuruh milih salah satu. Di sini or ya. Uh, saya suka pizza atau spaghetti. Milih salah satu. Kalau bot dan and itu keduanya Keduanya. Sekarang coba yang dilengkapi combine the two, two sentences using either titik-titik or. Kita disuruh melengkapi menggunakan either dan or. Menj Satu, I prefer a milkshake. I prefer a root beer. Menjadi, I prefer either a milkshake or a root beer. Nomor dua lengkapi ya siapkan pensilnya jika salah silakan dihapus kemudian benarkan ya lengkapi buku kalian masing-masing untuk belajar menghadapi uas ujian akhir semester nanti nomor dua the boys love polos the boys love t-shirt menjadi the boys love either polos or t-shirt nomor tiga She uses her notebook. Kalimat satu, nomor kalimat dua. She uses her personal computer. Digabungkan menjadi she uses either her notebook or her personal computer. Gitu. Empat, lima, empat dan nomor lima. Silakan praktekkan, dikerjakan ya. Sekarang yang I, halaman 46, halaman 46. Listening lagi, Bu Sri bacakan, silahkan dengarkan dan ikuti. I, listen to and repeat after your teacher. I don't like boots. I don't like sneakers. I like neither boots nor sneakers. You don't like boots. You don't like sneakers. You like neither boots nor sneakers. We don't like boots. We don't like sneakers. We like neither boots nor sneakers. They don't like boots. They don't like sneakers. They like neither boots nor sneakers. He doesn't like boots. He doesn't like sneakers. He likes neither boots nor sneakers. She doesn't like boots. She doesn't like sneakers. She likes neither boots nor sneakers. Nah, kita kali ini listening yang i, yang e menggunakan neither dan nor. Nah, jika neither dan nor, ini contohnya I don't like boots, I don't like sneaker menjadi donnya dihilangkan I like neither itu menyatakan sudah tidak tidak suka. Ya. I don't like diganti menjadi neither, ya I like neither. Neither ini maksudnya tidak, ya. Boot no sneakers ya Enggak tidak ada don atau doesn't you don juga di sini enggak ada you don't like neither tapi you like neither we like neither they like neither he likes neither ya di sini he doesn't like boot he doesn't like sneaker menjadi he likes kenapa ada s nya karena subjeknya he see it maka kata kerjanya ditambah s neither she likes neither begitu Oke, okay. objeknya baru uh, sesuaikan dengan kalimat satu dan kalimat duanya. Oke, okay. coba uh, hal yang F perintahnya combine gabungkan dua kalimat dengan menggunakan neither bla 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 nor. Combine two sentences using neither bla 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 nor. Nomor satu, harus dikasih contoh ya. Hidasan wear a code. He Hidasan will a checkup <coughs> menjadi he wears ya kenapa he uh, wears ini wear ngambil dari sini kenapa wear karena subjeknya subjeknya adalah he ya, he wear neither a coat nor a jacket seperti itu ya nomor dua they didn't bring umbrellas he didn't bring raincoats menjadi bagaimana they bring ya didennya dihilangkan didennya dihilangkan bring tambah s nggak tidak karena d nya ini ada subjeknya adalah d d bring neither umbrellas pindahkan di sini nor rain coats seperti itu nomor tiga usri kasih sampai tiga ya empat lima sep, uh, coba kalian kerjakan she doesn't buy a backpack she doesn't buy a travel bag menjadi She buys. Ini buy, buy, tambah S. She buys neither a buy pack. backpack. backpack a backpacknya pindahkan ke sini. Nor travel bag. Pindahkan di sini. Jadi ini dihapus. ya Dihilangkan di sini. Empat, lima, silakan dikerjakan. Ya, nomor dua tadi, they bring, umbrella. they bring neither umbrellas nor rain right, coats. Nomor tiga, she buys neither a backpack nor a travel bag. Itu gampang ya? Insya gampang. Lanjut, continue. Ya. Penjelasan, not. Both, either, neither. Nomor satu, number one. Both, bla bla bla, and to join two positive ideas. Both dan and, and itu untuk menggabungkan dua kalimat positif yang seidh, ya. Yang se sebenernya. I like both cats and dogs. Saya suka kucing-kucing dan anjing-anjing. Dia keduanya suka antara kucing dengan anjing. Dia suka. Yeah. The cats are both cute and funny. Kucingnya keduanya, kucing-kucingnya sangat imut. Kucingnya, kucing-kucingnya imut dan lucu. Ya, Se sependapat ya, sama-sama. Ya, sama-sama keduanya sama. Ya, lucu dan imut, misalkan. Either or to choose between two possibilities. Ya, I like either cat or dog. The cats are either big or small small. Nah, kalau either dan or untuk me, ya, membicarakan dua pilihan, kita disuruh memilih salah satu. Ya, saya suka kucing atau anjing. Kucing-kucingnya besar atau kecil seperti itu memilih salah satu di antara dua pilihan. Nomor tiga, neither bla 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 nor to join two negative ideas ya untuk menggabungkan dua kalimat negatif yang keduanya sama-sama tidak kalau nomor satu bot n sama-sama iya, nomor dua milih salah satu dan satu diantara dua atau bagaimana ya uh, yang ketiga keduanya tidak I like neither cat nor dog saya tidak suka uh, kucing dan anjing the cats are neither cute non funny. Kucing-kucingnya eh, tidak juga imut dan juga tidak lucu ini ya. Ini positif. Yang kedua pilih salah satu. Yang ke yang ketiga eh, tidak juga keduanya. Ingat. Kuncinya ya. Eh, konklusinya, kesimpulannya dari penggunaan pot either dan neither pasangannya ya. Bot pas akan berpasangan dengan n. Jadi nggak ada bot or, tapi bot pasangannya selalu n. Either pasangannya or, neither pasangannya nor. Rumus ini kita pahami, kita mengerti dan kita hafalkan, ya. Insya Allah dapat mengerjakan bentuk soal ma, napun, ya. Untuk bot pasangannya n, either pasangannya or, nider pasangannya nor. Artinya kalau bot keduanya iya. Neither, either, dan or pilih salah satu kalau neither, nor tidak juga keduanya. Coba yang head halaman 48 ya halaman 48 choose the correct answer yang head ya you can buy titik-titik new bag or a new pair of shoes. Jawabannya mana? Either? Ya yeah, either. Kenapa either? Karena di sini ada or ya kalau bot harusnya di sini ada n kalau neither ini harusnya nor seperti itu ya kunci tadi kita hafalin kita pahami nomor dua Jim has bla 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 red hair nor blue eyes jawabannya yang mana neither yang e kenapa ini ada nor coba nomor tiga It is important to obey bla 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 your father and your mother. Ingat ada and, maka jawabannya mana? C. Mama both, yeah. ya. Nomor 4. The meal is bla 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 delicious nor excellent. Ada kata nor, maka jawabannya adalah yang B. Neither. Number 5. He likes to write bla 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 novel or drama. Ada kata or, maka jawabannya adalah e either. Number six, the foods are bla 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 delicious and cheap. Ada kata n, makanannya titik titik lesat dan murah. Ada kata n di sini, jawabannya adalah apa? Iya, both. Yang C ya ingat kata kuncinya jika ada both maka pasangannya and either or neither nor eh okay, next masih halaman 48 40x e complete the sentences based on the clues example time dasi sunglasses kacamata both keduanya. Ya. My father wear both ngambil dari sini. Tai ngambil dari yang pertama, yang in the bracket yang pertama. And sunglasses and di sini tidak ada. Kita ingat pasangan both adalah and sunglasses mengambil yang tengah yang ini dalam kurung yang tengah. At walk. Ya, nomor satu coba. Tai out either menjadi Mr. Joko wear either a tie or jacket in the class. Seperti itu ya, either berarti pasangannya or. Burgers, hotdog, neither. Menjadi, we should eat, apa, neither. Kemudian, we should eat neither burgers, Either pasangannya, nor hot dogs for breakfast. Nah, ini ya, nomor tiga, the supermarket, the traditional market, either. Either pasangannya menggunakan, or maka, my mother likes to shop at. Either the supermarket, or the traditional market every day. Nomor empat, nomor lima, silahkan dikerjakan, dilanjutkan ya, coba dilengkapi. Sekarang yang K writing, halaman 49, 49. Fill in the blank with the correct words. Isilah titik-titik dengan kata-kata yang tepat. Nomor satu, What would you like to drink, coffee or tea? Menjadi, I'd like to drink either coffee or tea. Ini soalnya pilihannya coffee. Ada or. Berarti di sini either. Nomor dua, coba. stand is arrogant. Our life is unpleasant. Enak, B. But I dislike neither. I dislike neither arrogant nor unpleasant seperti itu. Nomor tiga, my brother is fond of soccer. He also play basketball well. I think he likes both fond of soccer and play basketball well. Nomor empat, Alice is clever. She is attractive too. Menjadi, I think Alice is clever Oh, sorry. I think Alice is both clever and attractive. Ya, yeah. ulangi ya. I think Alice is ini kata kuncinya: "Clever" sudah ada, berarti both "clever" and "attractive". Itu empat lima, silakan dilanjutkan. Ya, Bu sudah kasih beberapa contoh. Baiklah. Okay, uh, I think enough my explanation today. Thank you for your nice attention. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Yeah. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada di lesson 6. Jika speaking, praktekan speaking, listening silahkan diucapkan dengan melihat teks. Speaking diucapkan, di situ banyak gambar ya. Uh, sesuai perintahnya, jika bot maka pasangannya N. Jika di situ uh, either maka pasangannya adalah or. Jika neither maka pasangannya nos. I think enough my explanation today. Thank you for your attention. And forgive me please if I have mistake. Tolong dimaafkan uh, jika masih terdapat kesalahan. I hope all of you understand about my explanation just now. Ibu Sri harap semoga kalian paham dengan apa yang telah Bu Sri terangkan. Oke, okay, on the last. Don't forget to keep spirit for studying. Don't forget to Praying part time and don't forget to reciting Al Quran. Oke okay, ya di samping kalian belajar uh, tetap semangat belajar, jangan lupa ya uh, tetap men uh, sholatnya ya jangan lupa di eh, tetap ditegakkan ya uh, tetap, tetap jalankan sholatnya ya terutama yang wajibnya yang lima waktu itu kemudian uh, jangan lupa juga Uh, tetap membaca Al-Qur'an. Oke, okay. kelas. Thank you. Goodbye. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.